setelah dulu lahir kan punya anak tiga laki, saya pengen yang empat ini namanya Muhammad Ali. Ternyata lahirnya Safia kan. Saya nggak nyangka punya anak perempuan, akhirnya nggak jadi. Terus waktu itu saya punya Habib, dia bilang jangan kasih nama Muhammad Ali nanti nakal katanya. Ya udah. Ternyata Habib saya ini berhalwat, tahu berhalwat nggak? Berhalwat itu kayak bersemedi gitulah. Pas si baby R ini lahir, jadi saya nggak berani ngasih nama Muhammad Ali. Kelahiran baby R ini persis tepat ketika Muhammad Ali meninggal. Kelahirannya tepat persis Muhammad Ali meninggal 4 Juni 2016. Maka dari itu harusnya memang Muhammad Ali namanya gitu. Ketika Habib saya selesai dari berkhalwat, terus dia bilang, lu jangan Erlangga, Muhammad Ali dong ya. Makanya akhirnya balik Muhammad Ali, balik ke rencana semula tahun 2000 memang sudah merencanakan nama Muhammad Ali. Dan ternyata Muhammad Ali meninggal di saat kelahirannya Muhammad Ali.